Eh, Mira, tak ada kelas sekarang ni. Hari ni Prof tak ada, kelas cancel. Maybe diorang ada meeting kot. Oh, nasib baik. Aku dah lambat dah tadi. Eh, kau ni bila je tak lambat? Cubalah kau datang awal sikit. Ah, diamlah. Kau dah makan belum ni? Jom, teman aku breakfast. Belum, laparlah. Tapi aku dah order dah. So, kau tolong aku turun ambilkan makanan dekat Abang Rider. Rasanya dah sampai dah tu. Senang kau. Kau order untuk aku sekali tak? Ya, orderlah sekali. Nanti kita kongsi tau. Thank you, Mira. Sayang kau. Cik Mira ke? Ah, ya. Semua sekali RM23. Oh, sorry. Dasar pula tak ada masa depan. Beginilah kehidupan seorang rider, dicaci, dimaki, dipandang hina. Apa pekerjaan kami ni hina sangatkah? Sampai kami diberi layanan begini oleh masyarakat. Kadang-kadang mereka lupa yang kami rider-rider ni lah yang banyak menolong masyarakat di jalan raya. Kereta tayar pecah, kami yang tolong. Kemalangan, kamilah antara orang yang first yang akan tolong. Hari tu guna duit kau dulu kan? Kau apa ni, Man? Hari ni order tak banyak lah, Man. Esok bayar kan? Yelah. Soal. Sebab minggu ni aku nak pakai duit tu. Ni aku nak pula kan? Tak nak makan apa-apa. Besar, Man. Migi. Biji tak? Bila biji sangat ni? Adik nak minta duit sikit ni. Kenapa tak minta dekat mak? Bulan ni dah 3 kali dah minta dekat mak. Mak kata minta dekat abang pula. Ni nak berapa ni? Dalam 500 ni tu boleh tak? 500 je? Boleh. Bagi nombor akaun. Malam ni aku transfer. Depan boleh tak? Apa ada saham pula kali ni, Min? Ni adik aku nak pakai duit study. Macam ni lah, Min. Kan balik dulu ada benda aku nak abang. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam ni lah. Aku sebenarnya bukan tak suka hang. Tapi aku terpaksa. Terpaksa? Terpaksa pemain. Aku terpaksa halau pula. Sebab dah 2 bulan hang tak bayar. Ni pun aku nak kena cari orang lain pula duduk rumah sewa ni. Kau gunalah duit kau dulu. Aku betul-betul bulan ni tak ada duit, Man. Sampai bila aku nak bayar ni? Kalau silap-silap kalau aku bayar pun, silap-silap bulan depan kita boleh tendang keluar. Aku harap Afal Amin. Apa yang aku buat ? Tak boleh, Man, kalau aku dah cakap macam tu. Aku pula lah. Ha ni. Barang aku dah siap lah. Okay, Man.
Cik In lah. Cik In. Alah. Ani ni ada tekan. Alah rumah kan. Kau nak ambil beli kan. Taklah. Aku tak bayar sama rumah. Kena halau. Sebab tu aku stay. Oh, hang soal duit ni. Soal stres. Entahlah. Aku tak tahu apa dia dengan. Hang tak tahu apa dia dengan kan. Hang macam ni pun bukan sebab orang suruh kan. Hang sendiri yang nak macam ni, Mat. Macam ni lah, Mat. Kau nak hidup macam ni, Mat. Hang terus lah hidup macam ni. Happy je, Mat. So, kau pilih untuk hidup macam ni? Ya, Mat. Memang aku pilih untuk hidup macam ni. Nak tahu, Mat. Dulu aku, money bank, Mat. Perempuan, 4 kali sehari aku tukar, Mat. Tapi, benda tu semua tak lari bila hutang, Mat. Hidup aku stres, Mat. Hati aku tak senang. Sebab tu aku pilih hidup-hidup sini, Mat. Happy lah pun tak kacau. Tu tak rasa hidup macam ni seronok. Oi, siapa tak bilang seronok, Mat? Makan free. Duit orang bagi. Best, Mat. Itulah orang cakap. Hidup ni ada pilihan. Aku dia kalau pilih. Aku bagi duit kat dia. Gila punya cakap seorang. Terima kasih bagi semangat. Solat tu jangan lupa, Mat. Pencinta filem ke? Ayah, kenapa cik? Puan tengah cari kru penggemaran kan? Haa, kalau cik berminat, cik boleh datang interview dan saya kontak lah hari ni pada jam 2. Haa, boleh buat. Okey, kalau macam tu, kejap lagi saya hantar lokasi pejabat kami dan cik boleh datang ya. Okey, baik buat. Terima kasih. Wuih, job baru. Interview sangat pun. Just nak tanya, so sebelum ni ada tak join shooting? Eh, tak pernah lagi cik. Ni first time ni saya datang ni. So kenapa nak join shooting ni eh? Tanya, saya paksa. Saya dah tak ada tempat tinggal dah. Cerita dia macam ni. Oops, sorry. Dah asal tak ada masa depan. Teman, kalau kau dah cakap macam tu, aku pergi. Ha ni. Barang, aku dah siap lah. Dengar cerita awak pun sedia juga. Tak apa, Min.
Kau join dengan aku dulu, kerja dia senang je. Kontrak 6 bulan, kita orang akan sediakan semua kelengkapan dan tempat tinggal. Wah, betul ke ni, Cik? Betul, Min. Aku pun pernah susah juga macam kau. Aku pernah lalui yang macam mana kau rasa. Satu je aku nak pesan. Bila kau dah berjaya nanti, kau jangan lupa aku. Ya, bos. Terima kasih, bos. Saya janji. Okey. Kau siap kat sini, eh? Kat sini, ya? Min. Eh, bos. Tak balik lagi? Belum lagi, bos. Ni ha, saya tengah kemas-kemas sikit ni barang ni. Rindu nanti tempat ni. Kan saya dah nak ambil kontrak dah. Rajin kau ni, Min. Ha, kau nak tak belajar pasal barang-barang ni? Wish, mestilah nak, bos. Saya tahu angkat je benda ni. Saya tak tahu pun benda ni. Kelakarlah kau ni. Gelap-gelap pula bos ni. Bos, saya nak tanya. Ni apa benda ni, bos? Ni. Binatang ni nama dia Soderick. Oh, Soderick. Dari situlah bermula titik kejayaan dan secara tidak langsung telah mengubah tanggapan aku bahawa hanya orang yang berpendidikan sahaja yang boleh berjaya. Tetapi semua itu salah. Kerana berjayanya seseorang itu adalah seberapa kuat orang itu sanggup bangun apabila dia terjatuh di paras yang paling bawah, seperti kata orang gila yang aku kenali. Hidup kita ni sentiasa ada pilihan. So, kita yang kena pilih jalan cerita hidup kita. Itulah kisah perjalanan seorang director yang dikenali. Amin. Ya? Yeah? Sebenarnya saya nak minta maaf dekat awak. Maaf? Sebab apa ya? Maaflah sebab perempuan dalam cerita awak tadi tu I. Lah awak ke? Tak payahlah minta maaf. Kalau bukan sebab awak, saya tak jadi apa saya jadi sekarang ni. Tapi... Dah. Cuma satu je saya nak pesan. Jangan sesekali pandang rendah terhadap orang lain. Dan setiap orang itu diberi peluang. Takpelah, saya gerak dulu. Assalamualaikum.